Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan Sekutu ini diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan Sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Presiden Soekarno dan Brigadir Battle pun akhirnya melakukan perundingan dengan maksud gencatan senjata. Dan akhirnya diperoleh kesepakatan antara dua tokoh tersebut untuk melakukan gencatan senjata dan hal lain-lainnya. Namun ternyata pihak Sekutu mengingkari janji. Mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan menyerang tentara. Kolonel Sudirman yang saat itu memimpin divisi menggelar pertemuan dengan pasukan-pasukannya dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Sekutu. Mereka mengatur taktik dan memperoleh taktik gelar supit urang. Mereka mengepung pasukan Sekutu dari kedua sisi sehingga pasukan Sekutu benar-benar terkurung dan mundur ke Semarang. Akhirnya, setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari Sekutu. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Nah, setelah mendengar cerita tentang pertempuran Ambarawa tadi, sekarang teman-teman bisa mengisi peta pikiran tentang pertempuran Ambarawa. Diisi ya, dengan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jangan lupa juga isi ya kolom ayo berdiskusi